Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Rian RBR Channel. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan keluarganya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, bertemu lagi bersama Rian RBR Channel. Pada pagi ini kita akan membuat sumur bor kembali. Yang mana membuat sumur bor ini masih di lokasi pesawahan, yang mana pesawahan ini berada di Muara Seragi, Kecamatan Palaseragi, Kabupaten Lampung Selatan, bertepatan di Lebung Gandis, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu, jika Anda menyukai video ini, silakan like, comment, share, dan juga subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin bersemangat untuk menyajikan konten-konten terbaru selanjutnya. Pembuatan sumur bor ini untuk mengairi pesawahan yang saat ini hampir saja kekeringan karena di daerah sini sedang mengalami kemarau yang agak panjang. Untuk itu, pengeboran air sumur bor untuk mengairi pesawahan yang mana padi-padi ini sangat membutuhkan sekali air. Mohon doa dan bantuannya agar supaya pembuatan sumur bor ini berjalan dengan lancar. Dan jika Anda berminat membuat sumur bor untuk seputaran Kecamatan Palaseragi, Kabupaten Lampung Selatan, silakan hubungi saja Rian RBR Channel dengan nomor WA ada di kolom deskripsi. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang selalu setia mendukung dan support channel ini. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Membuat sumur bor di sawah kali ini kita secara manual kembali, yang mana ini akan memakai pipa pralon berukuran 3 in dengan jumlah 8 batang. Insyaallah diperkirakan dengan kedalaman sekitar 50 sampai 60 meter. Jangan lupa jika Anda menyukai video ini, silakan like, comment, share, dan juga subscribe agar supaya channel ini semakin berkembang. Dan semoga tayangan-tayangan ini menjadikan motivasi dan inspirasi, dan tentunya juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama ini untuk para petani, yang mana petani-petani ini sangat membutuhkan air
untuk mengairi pesawahan-pesawahan yang sebentar lagi akan mengalami kekeringan, sehingga tanah-tanahnya pun sudah membelah seperti ini karena faktor kekeringan. Ini padi sangat membutuhkan air, dan ini area di lokasi pesawahan Lebung Gandis, Kecamatan Palasragi, Kabupaten Lampung Selatan. Jika Anda berminat membuat sumur bor, saya menyediakan jasa pembuatan sumur bor secara manual ataupun menggunakan mesin. Untuk itu, silakan hubungi saja Rian RBR Channel dengan nomor WA ada di kolom deskripsi. Ini sudah diperkirakan di kedalaman sekitar 20 meter. Yang mudah-mudahan pembuatan sumur bor ini berjalan dengan lancar dan hasil yang sangat memuaskan, menemukan sumber mata air yang sangat besar. Masih menunggu untuk sarapan pagi karena sang tuan rumah sedang berada di perjalanan